pilih menu beli tiket. Pilih jumlah penumpang. Jika 1, langsung saja lanjut. Klik lanjut. Letakkan KTP pada KTP reader. Jika sudah, klik pindai e-KTP. Lalu, masukkan nomor telepon. Setelah selesai, klik OK. Selanjutnya, klik lanjut. Setelahnya seperti ini, metode pembayarannya, klik kartu uang elektronik. Tempelkan kartu pada tiket reader. Setelah ditempel, tampilannya seperti ini. Ini jumlah saldo. Sudah selesai, klik tutup.